Demi keamanan dan keselamatan siswa-siswi SMK 1 dan SMK 3 Kota Jambi, pasca tawuran yang terjadi 2 hari berturut-turut, siswa kedua sekolah tersebut untuk sementara diliburkan 2 hari untuk menghindari aksi kericuhan kembali terjadi. Selain itu, dari informasi Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Jambi, bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kapolresta sudah melakukan pertemuan dengan semua Kepala Sekolah SMK dan sepakat untuk menjaga siswa sehingga tidak ada lagi kericuhan. Kepala Sekolah SMK 1 Kota Jambi, Sepriyadi Ermar, mengatakan dalam aksi kericuhan tidak ada sanksi, semuanya masih status pembinaan. Libur dilakukan setelah perundingan dari kedua belah sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan. Namun untuk guru tetap masuk, hanya siswa dan siswi yang diliburkan. Kita, ya sifatnya kita kan masih pembinaan, ya kan? Kita sanksi orang pacaran, ataupun ada sanksi. Apalagi pacarannya, kemudian yang bertinju kan di luar. Kalau sanksi, sanksi sekarang ya masih pembinaan. Ya, kalau pacarannya. Amrizal Fadli, Jambi TV.